Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan penghargaan kepada 4 personel Polres Tala yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing. Pemberian penghargaan itu berlangsung di sela-sela apel hari ulang tahun Bayangkara ke-78 halaman kantor Bupati Tala. Inilah suasana saat berlangsungnya apel HUT Bayangkara ke-78 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tala Senin pagi. Apel mengusung tema Menuju Indonesia Emas ini, pejabat Bupati Tala Syamsir Rahman bertindak sebagai inspektur upacara. Pada apel ini diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 4 personel Polres Tala yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing. Selain itu, PJ Bupati Tala juga memberikan hadiah kepada peserta apel yang kebetulan berulang tahun pada tanggal 1 Juli, dan anggota yang sudah mendekati pensiun. PJ Bupati Tala Syamsir Rahman mengatakan, kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum bersama penegak hukum lainnya, dalam menjaga keamanan dan kenyamanan berbangsa dan bernegara. Segenap unsur pimpinan mengucapkan Selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2024. Polri adalah suatu institusi kepercayaan negara dan bangsa untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Hari Bayangkara ke-78 juga berpesan kepada seluruh masyarakat, tolong dukung kami, kita bersendiri, kita semua, baik pemerintah maupun dengan masyarakat. Usai apel, acara dilanjutkan dengan ramah tamah di Aula Sarantang Saruntung Sekretariat Daerah Tala dan pemotongan tumpeng oleh PJ Bupati didampingi Kapolres Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.